tu adalah birthday saya. Dan saya nak balik rumah, tapi saya kena rogol. Alamak, dah panas dah pada Mila. Dia datang kot. Jangan. Dia describekan dekat Bella. Besar, hitam, mata merah. Dia hilang. Lepas tu ada orang menjerit ni. Aku tahu kau nampak aku kan. Dia pun letak balik pinggan tu tak jadi makan. Sebab saya dah rasa macam meremang-meremang lain macam je ni kan. Lepas tu bila kita nak gerak tu, daripada dengar suara anjing, dengar suara monyet, dah dengar seorang gelak lah. Allah. Tiba-tiba ada bunyi mum. Lepas tu ada puk mum. Lepas tu Mat, ni apa tu Mat, saya panggil MK Mamat kan. Dia nampak benda tu tengah berdiri macam tu kat depan Bella. Masya Allah. Benda apa tak, dia tak cerita? Pocong kot. Astagfirullah, hantu paling saya takut pocong. Sama dengan lampu high beam kereta. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa qur rabbi a'udhu bika min hamazatish shayatin. Wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Okey dia kita telah okay, pun berada di episod ke-8. Episod ke-8 dah. Di sebalik misteri. Setiap Khamis malam Jumaat aja kita akan jumpa diorang. Khamis malam Jumaat. Diam tak diam. Kita dah pun episod ke-8. Dia nak menghampiri. Nak habis dah kita. Nak habis dah season 1 ni. Ha. Channel tu. Apa tu? Ada ke season kedua? Oh. Anda nak season kedua ke? Komen kat bawah dulu kan. Kalau permintaan tinggi kita sambung Mak Ngah. InsyaAllah. Ramai lagi selebriti-selebriti penyanyi pelakon kat Malaysia ni kita tak jemput lagi. Kan? Dah ramai dah kita interview macam-macam. Ada dia orang punya cerita kan. Artis, pelakon, influencer kita influencer, tak jemput lagi. Mungkin. Ataupun jangankan itu. Ada je orang-orang luar. Yang sekarang ni Pak Ngah saya baca komen-komen kan. Banyak komen-komen dekat bawah tu yang memang pengalaman diorang tu kalau saya baca saya pun takut. Tapi Pak Ngah teringin tu macam tiba-tiba kita buat satu episod tu yang kita call depa, depa kan, cerita kita terus sendiri. Cerita. Boleh mana tahu next season kita buat biar dia borak sendiri dengan pelakon-pelakon ni ke kan. Share pengalaman sebab diorang. Tak adalah diorang kerja diorang komen kat bawah je kan. Jadi mungkin dari segi sebab jauh tak boleh datang. Betul. Kita call lah kan. Betul. Narik. Jadi jangan lupa kalau korang dah nampak je kita punya apa ni di sebalik misteri ni, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe dan juga tekan butang loceng Pak Ngah. So setiap minggu korang boleh tengok, boleh dengar macam-macam penceritaan daripada tetamu-tetamu undangan kita. Dan kalau kepada siapa yang tiba-tiba terkeluar lah suggested kat sini, hampa boleh pergi ke Alha Alpha channel YouTube. Betul. Dan hampa boleh tengok daripada episod 1 sampai episod 8. Episod 8. Ya. Okay. Macam-macam kita ada cerita kat Pak Ngah. Okey, dia orang pun dah tak sabar Pak Ngah. Gitu. Pak Ngah kenalkan. Kita hari ni ada dua orang. Kita ada pair juga. Pair. Sebab apa kadang-kadang kita panggil pair ni satu? Sebab bila pair ni kita tengok ada dua penceritaan. Pengalaman. Dan of course lah kalau seorang tu kita fokus kat seorang. Betul. Tapi kadang-kadang kita panggil cerita yang diceritakan oleh personel A. Macam personal B pun kena. Jadi kita nak tengok benda tu bukanlah kita setting ke apa. Ini real story yang mereka bawa. Okay. Pada malam ni mereka bukan suami isteri. Betul, bukan. Selalu pasangan kita bawa suami isteri. Betul. Kali ni bukan. Bukan. Adakah mereka bercinta? Nanti kita tanya mereka. Dan muda-mudi sangat. Muda sangat, betul. Tapi dah berjaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pengen cerita yang untuk perempuan dulu. Perempuan dulu. Beliau memulakan kerjaya dalam bidang seni ni awal tu daripada umur 6 tahun. Oh, 6 tahun eh? 6 tahun dia dah berlakon lah. Berlakon kanak-kanak. If I'm not mistaken, dia start dalam 2009 macam tu. Dan beberapa drama dia dah berlakon. Di antara drama dia adalah Miss Captain Cikgu White. Okay. Lepas tu yang paling, yang Pak Ngah nak tengok dan seronok tengok adalah drama siri
apa, tebing. Budak tebing. Budak tebing. Saya tengok. Budak tebing. Okay. Tapi yang bestnya 2020. Okay. Alhamdulillah kerjaya dia mengembang. Dia dapat offer berlakon cerita Mama. Dan cerita Mama ni sebenarnya diadaptasi daripada true story tu. Alright. Nanti kita tanya lebih kan dekat semua. Dan apa nama beliau pun tercalon dalam anugerah bintang popular tu. Wow, dahsyat. Dahsyat ni, dahsyat. Okey tu. Itu sebab sedikit pasal tetamu perempuan yang kita akan jemput. Okey, kita ada tetamu lelaki. Siapakah lelaki? Okey, yang kita jemput selalunya tak biasa-biasalah pak. semua yang luar-luar biasa kan. Okey. Tetamu dengan kita yang lelaki ni, saya kenal beliau ni, saya dah follow daripada zaman-zaman PKP tu pak. Time PKP. PKP. Okey, dia ada buat macam dia lakonkan semula karakter Upin dan Ipin ni. di TikTok. So dia viral. Kemudian tu dia comel lah sebab dia lakonkan balik, dia bawa watak Upin Ipin tu. Okay. So bila Upin dan Ipin ni Upin Ipin ni dia famous bukan saja kat Malaysia, kat Indonesia pun. So di situlah dia mengangkat nama beliau ni sehingga ramai peminat-peminat daripada Indonesia pun minat dekat dia kan. Jadi lepas tu pula saya tengok, saya ingatkan dia boleh buat dia boleh lakonkan semula watak Upin Ipin je. Rupanya saya tengok dia dah boleh menyanyi. Dan juga beliau ni juga saya kenal, tiba-tiba dia jumpa macam fan club Kak Amy Mastura juga. Amy so minggu lepas. Setiap kali raya jumpa dia. Daripada dia fan club, tiba-tiba dia dah jadi seorang selebriti, dia dah menyanyi di show di open house Kak Amy pun dah menyanyi. Saya pun banyak juga macam panggil dia untuk menyanyi saya punya event-event juga. Dan akhirnya terbuktilah kehebatan dia sekarang ni. Dia telah pun berada di atas pentas bersama seorang penyanyi yang tersohor di Malaysia ni pak. Ni kalau saya sebut semua dah tahu dah ni pak. Itulah kantor bersama Ziana Azin. Kak Ziana. Sekejap lagi kita jumpa, kita kenalkan diorang. Okey, boleh. Kita pun tak sabar. Yang lelaki kau yang perempuan dulu? Yang perempuan dulu. Perempuan dulu Okey, yang pertama kita bawakan malam-malam ini. Ini dia. Bella. Doana. Hai dan semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, yang kita ada? Yang kedua. Masif. Upi. Halo. Okey. Alright. Seperti biasa muda sangat ni. Muda sangat. Buang asal macam paling tua kat sini. Okay. Abang Ang muda. Bella, apa khabar? Sihat? Baik, sihat. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Okay. Apa yang terbaru? Perkembangan terbaru. Sekarang ni ada cerita Bella tengah keluar dekat Astro Ceria. Astro Ceria? Tajuk dia Legenda Puteri Kasih. Dan ada satu coming soon, a View Original Gadis Masa. Wow, dah masuk View dah tu. Kaleng-kaleng Okay, saya pula sekarang. Sekarang ni saya masih lagi menunggu saya punya management untuk langkah selanjutnya selepas AJL. Tapi Alhamdulillah, baru-baru ni saya terkejut, saya tercalon dalam ABPH. Alhamdulillah. Dua kategori pula tu. Dengan cerita pula sekarang dah berlakon pula. Dah berlakon. Berlakon ni? Bukan dekat Malaysia kan? Bukan Malaysia. Terus. Malaysia jauh. Terbang terus. Tanya. Mungkin ramai juga yang kat luar tu nak berkenalan dengan diorang lah. Saya suka juga nak tanya macam Bella kan. Dah berapa lama dalam industri lakonan ni? Bella berlakon daripada umur 9 tahun. Dan sekarang ni umur 21 tahun. Tu punya lama. Oh, 9 tahun. 9 tahun saya start berlakon. Dan sekarang saya 21 tahun. 21 tahun. Okeylah, boleh panggil adik lah. Ya, abang-abang. Lama dah. So macam mana boleh terjebak menjadi seorang pelakon ketika usia sangat-sangat muda macam tu? Bella start dengan advertisement, dengan iklan, commercials. Model? TVC. TV commercials. So Bella banyak buat TV commercials, banyak buat brands, LG, Kellogg's. And then dapat offer untuk casting telemovie. So Bella banyak pergi casting. And casting pertama yang Bella pergi tu telemovie Ahmad Idham. Dan Bella dapat cerita tu. Dan itu sempena cerita Hari Ayah dekat TV3, Carikan Rama. So start daripada situ Bella non-stop pergi casting sampai sekarang. Memang start berlakon je. Okay Pak Ngah, sekarang ni saya nak tahu pula, kita semua nak tahu Hasif, macam mana boleh menyanyi? Yeah.
Okay, sebenarnya Datuk, Pak Ngah, Bella, first saya jadi penyanyi ni saya tak tahu pun saya pandai nyanyi. Sebab saya lebih kepada nak berlakon. Tapi nak dijadikan cerita selepas PKP tu, saya mencuba nasib pergi dekat saya punya satu audition tu kan. Saya nak berlakon, tapi Michael Ang cakap, cuba kau nyanyi sebab dia tengah cari penyanyi OST filem dia. So saya try nyanyi satu lagu tu, dia kata kau tak payah berlakon, kau terus jadi penyanyi. Itulah first tu saya jadi penyanyi. Michael Ang lah penyebab utama. Terima kasih Michael Ang. So terus jadi penyanyi. Ya, betul. Lepas tu bukan biasa-biasa terus nyanyi dengan Kak Zainal pula tu. JL pula tu terus. Ya, itu rezeki tu lompatan. Saya terus AJL kan. Itu yang orang kata kita tak tahu rezeki kita, Allah dah susun kan. Lepas tu macam mana boleh berlakon pula? Berlakon ialah itu saya punya management dia merealisasikan saya punya impian lah. Berlakon, saya cakap berlakon drama pun boleh lah. Sekali dia terus berlakon overseas terus. Indonesia dengan MK semua, hati-hati Indonesia semua kan. Cerita apa tu? Cerita hantu Paku Tanah Jawa. Kenalah. Memang tetamu yang tepat hari ni. Okey, Pak Gah. Okey. Jadi semua pun dah tahu perkembangan pun okey. Pak Gah assume hampa pun tahu mai sini buat apa kan? Tahu. Okey, yang ni adalah podcast Di Sebalik Misteri nama dia. Yang mana kita akan panggil selebriti artis untuk bercerita tentang kisah benar mereka menjumpai, merasakan, basically experience horror lah dalam sesuatu keadaan. Kita takkan panggil kalau setakat nampak bayang-bayang lah, Tak. Nampak lintasan lah. Itu kita tak know. Not our level. Okay, kita terus. Okay, boleh buat kan? Terus dengan yang pertama, Bella. Okay, basah Bella. Dah tanya. Bella. Nak balik. Sabar. Tak, kami kunci pintu Bella. Okay Bella. Okay. Kalau Bella boleh ceritakan sikit pengalaman Bella secara pengalaman yang benar lah, real story kepada penonton sikitlah dulu untuk Bella kongsikan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so Bella tahun 2024 ni, Bella baru pindah ke rumah baru. So Bella beli rumah ni pada tahun 2020. So kiranya time PKP lah Bella beli rumah ni. And then rumah ni semi-D, tak ada siapa pun nak duduk lagi, kiranya memang rumah baru. So Bella nak renovate rumah tu sebab rumah tu memang kosong. Memang kena buat, kena daripada structure work, daripada segi elektrik semua memang kena buat barulah. Sebab memang tak boleh duduk pun dalam rumah ni, memang tak siap lagi. So Bella hire contractor. So contractor ni adalah contractor yang ketiga. Selepas yang pertama kena scam, yang kedua mahal sangat, yang ketiga ni paling okey lah. So yang ketiga ni dah okey, harga semua dah okey. And then dia pun start renovate rumah Bella semua. So bila dalam fasa renovate tu, Bella memang jarang datang rumah tu untuk tengok. Sebab rumah yang baru ni dekat Rawang. Bella duduk sebelum ni dekat Jalan Kucing, dekat Jalan Duta. So nak pergi ke Rawang tu agak jauh. So kalau kita orang pergi site visit pun macam dalam seminggu sekali ataupun selang 3 minggu baru pergi tengok, based on progress yang contractor update lah. So Bella memang sedia tahu yang memang semua contractor, pekerja-pekerja tidur dekat dalam rumah tu. And specifically memang dekat dalam bilik Bella. So bilik Bella ni besar sikit daripada bilik mama ataupun bilik adik-adik yang lain. Tapi Bella tak ambil master bedroom. Disclaimer. Nanti order orang cakap saya ambil master bedroom. Tidak. Saya ambil bilik yang kedua, tapi bilik saya besar. Sebab bilik Bella ada balcony. So balcony tu Bella pecahkan. Bella tutup balcony tu supaya boleh jadi macam walk-in wardrobe. So Bella menggunakan ruang yang ada lah untuk baju-baju shooting Bella yang ada tu. So tempoh untuk renovate bilik Bella tu agak lama. Sebab bilik Bella macam paling susah, sebab dia daripada kosong tak ada atap, nak kena buat atap balik, nak kena tutup balcony tu semua. And then pekerja semua memang tidur dekat dalam bilik tu, bilik Bella. So diorang semua memang, rumah tu kosong kan, tak ada tilam, tak ada apa. Diorang bawa toto diorang semua sendiri. Ada husband and wife, semua diorang punya pekerja tu. And then diorang nak masak.
So diorang bawa lah peralatan nak masak diorang tu. Diorang bawa macam periuk nasi, rice cooker yang memang cepat masak, yang diorang punya, yang instant punya lah kot. So tak tahu macam mana, lepas Bella datang visit rumah tu, and then tiba-tiba dia datang cerita kat Bella tu masa rumah Bella dah siap and Bella dah duduk dekat situ. So kiranya lambat lah dia cerita. Oh man. Kalau dia cerita awal sikit mungkin boleh pindah rumah lain kot. Nasi dah jadi bubur ya. Okay. Lepas tu dia cerita lah, dia kata sebenarnya masa diorang renovate rumah ni ada benda jadi. So kita tanyalah apa benda yang jadi. Dia kata masa dia nak masak dekat dalam bilik tu, tengah tunduk nak masak nasi, sebab pelak kan kat bawah kan, so diorang pula tak ada meja, tak ada apa, memang bilik tu kosong lagi. Tengah nak masak dekat bawah tu, and then diorang tengok atas, benda tu tengah tengok dia, tengah pandang each other macam tu. Dia describekan dekat Bella, besar, hitam, mata merah. Kira dia berdepan dengan benda tu. Dia berdepan dengan benda tu, memang dia betul-betul tengok depan macam tu lah. Sebenarnya dia kata benda tu membuatkan diorang semua, pekerja semua dah tak duduk dekat rumah tu. Kerja siang je, malam terus balik. Kiranya balik hari lah kalau dia tak diorang balik. Tidur situ. Kira diorang dah macam tak sanggup nak duduk dekat dalam rumah tu dah. So diorang buat kerja habis balik. Habis dekat balik. Bilik Bella lah. Kat bilik Bella. Masya-Allah. Lepas tu Bella pun dah duduk situ, and then rumah tu dah buat doa selamat semua okeylah. And then datang ni sambungannya lah And then datang cousin-cousin Bella, sebab cousin Bella suka sleep over kat rumah Bella since bilik Bella tu paling selesa lah. So katil queen, and then sebelah kiri tu memang jalan, boleh macam ni lah walking wardrobe Bella yang straight hallway tu. Lepas tu depan tu boleh access untuk balcony luar. So dekat ruang ni dia kontraktor tu bagi tahu memang dekat tepi katil Bella tu. Kiranya kepala Bella macam ni. So benda tu dekat situ. Masya-Allah. So Bella macam berapa hari dah aku duduk kat dalam bilik ni. Aku tentang menghadap dia je kan. Lepas tu tapi nasib baik Bella okey lah, tak kena apa-apa. Tapi cousin Bella cerita tu, diorang semua sleep over kat bilik Bella. Diorang semua tidur kat lantai je lah kan, bentang tutup, sebab lantai semua dah carpet semua. And then Bella punya pintu bilik ada pintu kucing. So comel kan. Pintu kucing tu Bella buat, kiranya Bella beli dekat Shopee. Pintu kucing tu kita boleh beli, lepas tu kita boleh tampal dekat pintu kita. Diorang potong empat segi and then kucing boleh keluar masuk ikut suka hati. So tak adalah kita nak sentiasa buka pintu bilik tu kan. Lepas tu pintu tu transparent, kita boleh nampak luar, kita boleh nampak dalam. Memang tak boleh nak cover kan pintu tu. Dan cousin Bella baring kat bawah. Tapi tu Bella tak tahu pukul berapa. Ini esoknya dia cerita kat Bella. Dia baring kat bawah and dia tengok pintu tu, dia nampak ada kucing color hitam tengah buat eye contact dengan dia. So dia tengah, kiranya macam ni kepala dia nak tidur, kucing tu kat sini tengah tengok macam macam tu. Lepas tu esoknya dia cerita kat Bella. Bella cakap lah, mana ada kucing Bella, mana ada kucing. Bella time tu ada kucing tapi dekat rumah lama, Bella tak pindah, tak lagi. Tak bawa lagi. Oh, Bella tak bawa lagi kucing-kucing Bella. Kucing Bella ada dua ekor je. Seekor color golden, seekor lagi color kelabu. So dia cakap yang color kelabu, dia kata color kelabu ataupun macam color hitam tengah pandang dia. Betul, kucing kan kalau malam kan mata dia kan akan bersinar macam berkilat kan. Dia kata time tu dia tengah tengok Aboy. Macam tu, cousin Bella nama Aboy, kita panggil Aboy. Dia tengah tengok Aboy macam tu kat bawah. Dia cerita balik tu Bella macam kucing siapa ni, aku tak bawa lagi kucing ni. Rumah baru. Tapi sampai ke sekarang tak ada apa-apa lah. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Tapi sebab kan Pak Angah tadi cakap-cakap tadi, Bella ada lagi satu cerita. Bella tambah lagi kan? Boleh. Bella baru teringat sebab ni jadi lama dah. Ini jadi masa dekat kampung. Yang ni Bella kena. Yang ni pun Bella teringat, sebab Bella kena. So yang tu kat kampung, biasalah kawasan Bella punya kampung kat Ipoh. Alamak, dah panas dah pada Bella. Dia datang kot panas. Cerita tu kat Ipoh. Bella ingat-ingat lupa, tapi Bella cerita apa yang Bella ingat. So Bella pernah nampak kerusi sofa dua seater. Dua seater tu bergerak sendiri dua langkah ke tepi. Dia macam Bella punya kerusi ni dua. Lepas tu kerusi ni bergerak sendiri dua langkah, macam
injak-injak. Okay. Ah, macam tu. Bella pernah nampak. Kat rumah? Ah, kat Ipoh. Kat kampung tu. Waktu dia bergerak tu, maksudnya Bella tengah tengok kursi tu, lepas tu kursi tu gerak begitu. Dia macam benda tu jadi sekejap je. Dia macam sekilas, sekilas macam tu je. Tapi Bella rasa benda tu jadi masa Bella quite kecil lagi. So, anggap macam sekilas macam tu je. Tapi Bella tahu benda tu something. Cumanya macam tak ambil berat sangat lah. Waktu tu Bella seorang? Bella tak ingat abang lah. Literally bergerak? Literally bergerak. Bella tengah duduk dekat sofa tu. Lepas tu ada sofa lagi yang belah belah sini tu. Memang bergerak dua langkah macam tu. And then malam tu Bella nak tidur dah tak sedap hati dah. And then plus uncle Bella jenis yang boleh boleh nampak lah benda-benda ni. And boleh macam berubat orang macam tu lah. And then dia cakap malam yang Bella nak tidur, yang Bella kata Bella susah tidur tu, dia nampak benda tu tengah berdiri macam tu kat depan Bella. Masya Allah. Benda apa tak, dia tak cerita? Pocong kot. Astagfirullah. Hantu paling saya takut pocong. Ini baru saya teringat. Sumpah saya tak tipu. Ini baru saya teringat. Sama macam Kak Amy minggu lepas. Dia tengah-tengah tengok TV, tiba-tiba TV tu bergerak sendiri. Dan benda tu terjadi, dia ada tiga orang sekali waktu tu. Dan semua dua tiga-tiga tu nampak TV tu gerak gitu. Logik lah kan. Maksudnya benda tu terjadilah. Saya tak berangan masa tu. Betul lah tu. Masa tu memang saya ingat lah. Time tu saya nak tidur. Dan saya nak tidur, nak kira tidur. Time tu memang dah rasa tak selesa dan nak tidur. So saya memang pandang atas je. Sebab saya tahu kalau saya pandang kiri, mesti benda tu ada kat belakangan saya. Kalau saya tengok ke kanan, benda tu kat kiri. So saya untuk selamat, saya tengok atas. Bila saya tengok atas, saya tidur. Saya pun tak boleh nak tidur. Saya tengok drama ke apa tah yang membuatkan saya boleh terlelap. Sampailah terlelap juga. Esoknya uncle cakap, uncle bangun subuh kot. Uncle nampak benda tu dekat depan saya. Lepas tu uncle main kejar-kejar dengan dia. La ilaha illallah. Kiranya uncle cakap sebab saya tidur kat ruang tamu tau. So bila uncle keluar daripada bilik kat sini, dia pergi ke ruang tamu yang tempat saya tidur tu, benda tu lari ke belakang. Lepas tu bila dia pergi ke belakang, benda tu pergi ke depan balik. So dia macam main kejar-kejar. Tapi uncle pun satulah main kejar-kejar pula. Banyak lagi permainan yang ada. Dah tak ada kawan kot dia. Waktu tu masih kecil lah. Masa kecil lah. Saya rasa mungkin belas-belas kot. Oh, tak kecil sangat tu. 15 atau form 1 to form 3 lah. Okay, sekarang kita nak tanya hasil pula pengalaman. Pengalaman saya ini berlaku tahun lepas. Ini sangat baru. Fresh baru from sangat. Oven. Yes, betul. Masa tu saya syuting dekat Yogyakarta. Tahu kan Yogyakarta ni tempat yang orang kata banyak benda-benda yang keras semua kan. And then saya pun pergi syuting tu, masa tu dalam pukul, tepat dalam pukul 12 malam macam tu lah sampai situ. Saya dengan MK. Sebab perjalanan jauh daripada ni ke tempat Yogyakarta tu besar. So kita orang naik van, satu van dengan MK semua. Bila sampai tu kita orang memang dah tak tahan nak terbuang air kecil. Jadi toilet dia sangat-sangat, orang kata sangat-sangat tua. Macam toilet lama. Toilet lama kan. Macam yalah seram kan toilet lama. Lepas tu kita dorang, saya, Mamat, dua orang ni nak pergi, kita dorang je memang nak terkencing, pergi jauh jalan kaki dekat tempat bilik dia, bilik persalinan sebelah. Toilet dia memang sebelah, tapi masa tu kita orang baru sampai. Jadi kita pergi situ. Bila time kita nak pergi tandas tu, ada tiba-tiba macam Mamat pergi dulu, Mamat pergi dulu kan, dia tak tahan, kita bagilah. Mamat pergi dulu. So macam tiba-tiba ada bunyi mum. Lepas tu ada puk mum. Lepas tu Mat, bunyi apa tu Mat? Saya panggil MK Mamat kan. Mat, bunyi apa tu Mat? Dia tak tahu. Lepas tu dia macam, kau pergilah, kau pergilah toilet dulu. Saya pergi kan. Lepas tu bunyi lagi mum. Lepas tu jap, saya tak sedar hati, saya pergi pusing. Saya pusing belakang, saya tengok luas, benda tu padang, tak ada apa-apa pun. Sebab bunyi tu macam bunyi lembu tau. Bunyi tu dekat? Bunyi tu dekat, memang betul-betul belakang toilet tu. Tapi tak ada apa-apa. Bila saya pergi belakang, saya cakap tak ada apa-apa Mat. Lepas tu saya pun pergi beranikan diri. Saya pergi juga toilet tu sebab saya dah tak tahan. Masa saya pergi toilet tu, saya masuk dalam tu. Saya cakap, Mat, kau ada kat luar lagi kawan? Ada, kau pergi je, pergi kencing. Lepas tu bunyi tu muuuup. Saya senyap weh. Mamat, kau dengar tak apa yang kau dengar ni Mat? Dengar, kau diam je, kau diam je. Diam saja. Dia bas leng Sabah kan. Diam saja macam tu. Lepas tu saya pun keluar Mat. Pergi Mat.
tak apa, kita terus shooting. Dia pun tak jadi, pergi dah. Lepas tu kita orang bergegas lari pergi dekat van tu balik. Kita orang tak cerita apa-apa pun, cuma macam mamak nak pergi kencing, dia bawa PA dia semua. Makin ramai lah, barulah dia pergi. So tu kejadian tu hampa dua je? Masa tu kami berdua saja, memang nak, memang dah tak tahan dah. Satu toilet ataupun ada dua toilet apa masuk bahas ingat? Toilet tu ada satu je. Satu je. So masa saya pergi dulu masuk dalam tu, mamak kat luar tunggu depan pintu. Saya kat dalam dengar, dia pun dengar. So benda tu memang betul lah. Sebab sebelum saya masuk tu, saya dah pusing dulu ke belakang. Saya tengok memang padang tu luas, walaupun gelap tapi memang itu adalah padang. Aduh. Bungkong ayam je lah. Robo lah tu. Jangan eh. So location toilet tu sebenarnya dia kawasan apa? Maksudnya sekolah ke, itu, pasar ke, macam mana? Dia itu tempat di mana orang buat macam joget macam kuda kepang lah, lebih kurang macam tu. Memanggil kan? Pun. Dia lepas tu macam masa tu kita orang shooting, tempat tu dah memang dah apa, ada bomo semua, memang dah kena pagar dulu tau. Kita orang baru sampai. Lepas tu ada orang nyanyi, aku pengen karaoke. Macam tu kan. So dia macam lagi menyeramkan tau daripada jauh. Macam lagu tu memang lagu macam memanggil, menyeru. So kita pun salah, punyalah tak tahan nak pergi bilik air. Mungkin benda tu lah kot kan. Kira dia bagi salam orang baru sampai. Kau baru sampai, kau tak payahlah pergi kencing dulu kan. Kau sabarlah, bagilah apa-apa dulu kan. Oh ya kau. Kita tak tahan, kita pergi je lah. So ada yang macam dekat Yogyakarta tu berapa hari? Yogyakarta tu saya satu minggu shooting kat situ. Satu minggu je. Tapi macam-macam jugalah benda-benda kan. Macam nak tidur tu tak boleh tidur, teringat benda lembu tu. So yang paling saya misteri memang bunyi tu. Bunyi. Tak ada benda. Benda tu luas tapi bunyi lembu. Mana datang je bunyi tu? Yang macam saya pula ada sekali pengalaman saya shooting juga, Pak Ngah. Saya buat makeup kan. Saya nak pergi makan. Waktu saya dengan Izal. Saya buat makeup. Cerita tu cerita hantu juga, dekat Bukit Cerakah. Tempat tu memanglah kan. Dia macam ni juga. Dia macam ni. Sekali kita dengar dia macam suara monyet tau. Dia macam suara monyet. Lepas tu dua kali dengar macam anjing. Dia jadi macam tu. Lepas tu bila saya nak ambil makan, saya ingat dengan Izal kali. Saya nak ambil makan, Izal dah ambil lauk dah. Tiba saya dah dengar dah, ni bunyi apa lah. Kali kedua dengar macam anjing campur monyet. Macam tu tau. Dia bunyi binatang. Lepas tu bila saya saya letak balik. La ilaha illallah. Saya pun letak balik pinggan tu, tak jadi makan sebab saya dah rasa macam meremang-meremang lain macam je ni kan. Lepas tu bila kita nak gerak tu, daripada dengar suara anjing, dengar suara monyet, dah dengar seorang gelak dah. Allah. Lepas tu kita gerak lah. Izzah dengar juga? Dengar. Kita berdua tu, kita tak jadi makan. So kita terus lari tinggalkan tempat makan tu. Kita terus duduk kat tempat-tempat set tu. Kita duduk semua tak ada makan. So tu bila Asif cerita tadi, dengar bunyi lembu semua tu, kadang-kadang dia macam dia nak belanja sikit, nak beritahu dia bagi so, tapi Dato' Iblis ni dia memang boleh, orang kata apa, menyerupai suara-suara binatang kan. Macam yelah macam Dato' cakap, monyet lah, lembu lah kan. Kadang-kadang cengkerik katak pun kadang dia juga. Ya. Ya, betul. Betul. Itu saya baca. Maksudnya saya duduk dengar bunyi katak tu, tante bukan katak. Janganlah. Kadang-kadang tu katak menghujan kan syuting selalu. Dengar bunyi katak lah. Kita lepas hujan dengar bunyi katak. Kadang-kadang dia menyerupai bunyi. Awak kena memastikan diri awak masih lagi mengingat benda tu katak. Okay. Kalau awak ingat benda lain, awak tak syuting lagi. Balik terus. Kadang seminggu tu tak ada apa-apa yang berlaku lagi. Cuma masa tu saya nak first film kan. So saya macam apa benda yang jadi pun saya reda je lah. Cuma macam adalah benda-benda macam melintas kadang-kadang kan. Tarian yang paling saya seram, kuda kepang. Dia memanggil. Saya seriau tengok. Bukan nak kata macam mana, tapi memang dia punya dance tu agak tahu dia macam seram. Menyeru kan. Dia macam dah sebab kadang-kadang penari-penari kuda kepang ni, kadang-kadang diorang pun tak sedar kan. Diorang tengah menari tu dirasuk. Dan lagu dia pun lagu. Memang tak lah, seram lah. Dia lagu, lagu dia memanggil kuda kepang dengan ulik mayang. Yes. Dua tu. Itu ada lagi satu pengalaman, Pak Ngah. Waktu saya teman Kak Amy,
dia buat teater tau. Teater tu dia ada ada juga elemen-elemen kuda kepang segala-segala ni lah. Tapi waktu tu rasa waktu Kak Amy keluar stage tu, benda tu dah keluar, lepas tu Kak Amy keluar pula. Waktu tu Kak Amy macam kan kalau teater kan dia ada berborak, macam bercakap berlakon kan. Tiba-tiba ni tengah rehearsal tau. Yang duduk kat depan ni tak ramai pun. Ada director, make artist, lepas tu ada team sikit-sikit, kita tengah tengok lah apa yang berlaku. Tiba-tiba orang tepuk tangan. Ya, ni memang semua, yang ni memang kecoh itu kat, dekat Istana Budaya. Saat tiba-tiba datang tak main ni suara, tepuk tangan, semua orang macam tengah tengok. Mana orang tengok ni? Tapi tak ada orang. Tak ada orang. Langsung tak ada. Langsung tak ada orang. Dan waktu bertepuk tu kita semua macam kat mana ini, nak kat pergi. Kat Istana Budaya. Macam saya lah, ada lembu tapi tak ada kan. Dia macam gitu. Kadang-kadang itu memang pengalaman. Tapi lagi itu seram tengah ni tiba-tiba orang tepuk apa, apa reaction dia tu? Ha? Apa reaction dia tu? Tepuk sekali. Biru lah kita tengok situ. Kan, kalau ramai orang tepuk, mungkin dia tepuk sekali kan. Ingat Datuk tepuk sekali. Tak, maksudnya Datuk stay je. Nah, sebab kita tahu memang tak ada orang, rehearsal je. Dia macam team tu kita tahulah lah berapa orang sangat. Like intimate lah. Bunyi tepuk tu meriah lah banyak lah. Memang tepuk, memang bukan 5-6 orang, memang tepuk tu meriah. Taman ni datang. Betul kecoh. Lepas tu ada lah kesan ni. Saya rasa kalau orang yang dekat di Stand Up Play, diorang tahu ni. Semua memang terkejut waktu tu. Semua toleh belakang tengok, eh siapa tepuk ni? Oh shit. Lepas tu terus macam, okay bangun sesudah lah kita pergi tempat lain lah. Lepas tu rasa tu habis rasa ke tak? Teruskan. Dia teruskan. Tapi ramai diorang tahu dah kat situ memang. Okay, Tok. Okay. Kita nak tengok cerita yang kedua. Cerita yang kedua daripada Bella. Bella, teruskan menghantui penonton-penonton. Yang ni saya nak bersilap. Oh, dah, okay. Sudah. Okey. Ni saya takut. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kalau Pak Ngan dengan Datuk tahu, saya ada buat satu filem Mama tahun 2020. Cerita tu saya shoot 2019. Dan cerita tu tayang 2020. Tajuk cerita tu Mama M4 ejaan dia. 4 tu bermaksud ya ke? Okey tak? Okey, best. Lah review. M4. 4 tu bermaksud 4 orang yang akan mati. So cerita tu dia mengisahkan saya budak sekolah yang elok je sebenarnya, memang tak ada apa-apa masalah, dan pada hari tu adalah birthday saya dan saya nak balik rumah tapi saya kena rogol. Dan kena rogol dengan geng 3 orang. Ini cerita ya guys, bukan betul-betul. Ini disclaimer ya guys, disclaimer. Ini cerita. Dan saya kena rogol. So saya balik rumah, jumpa dengan mak saya, lepas tu ada something happen lah kiranya. Perogo-perogo tu nak viralkan video apa benda semua sebab diorang record. And then saya kena pergi jumpa diorang balik. Dan time yang second time saya jumpa diorang balik tu, saya mati. Saya jatuh daripada jambatan. So saya balik-balik, kiranya yang balik ke rumah balik tu bukan saya. So saya dah start jadi. Okay, abaikan. Tak apa, teruskan. Betul. Saya WhatsApp ni boleh. WhatsApp. Tak apa, teruskan je. Teruskan je. Angin slow. Angin. Tak apa, kita 4 orang kat sini. Kalau jadi apa-apa kita 4. Elak-elak saya. Bakul. Saya macam ni. Boleh kumpul dah air kat tangan ni. Okay, lepas tu? Saya tak masuk lagi cerita saya tu. Itu masa saya punya filem, bukan masuk lagi saya punya cerita. Tak apa. Terus kan. Okay, waktu bunuh? Kena bunuh? Lepas tu saya kena bunuh. Lepas tu ceritanya saya matilah dalam cerita tu. Lepas tu mak saya nak balas dendam lah dengan dengan perogol-perogol yang bunuh saya tu. Lepas tu tahun 2024 ni ada pula satu cerita kisah benar daripada negara seberang. Lebih kurang cerita dia. Lebih kurang. Dan saya tengok cerita tu, cerita tu lebih kurang. Jadi bila saya tengok cerita tu, saya rasa saya boleh relate. Sebab watak yang pelakon tu mainkan sama dengan kisah saya mainkan dalam filem Mama tu. Saya tak tahulah cerita saya tu sama ada ambil daripada kisah dia, sebab kisah yang cerita filem yang keluar tahun 2024 ni kisah benar yang jadi 7 tahun lepas. So diorang baru buat filem dan keluar tahun ini. So saya tak tahulah, mungkin saya punya cerita Mama tu ambil daripada kisah dia ke apakah, saya tak sure lah kan. Lepas tu cerita tu sama
dia adalah budak sekolah biasa, on her birthday juga dia kena rogol dan dia meninggal. Dan dia meninggal dan dia dibunuh. Dia dibunuh dan dia dibiarkan di tepi jalan. Adalah kisah dia lah. Tapi yang nak dijadikan ceritanya, saya pergi tengok cerita filem tu, Midnight movie. Baru-baru ni lah, 2024. Saya pergi tengok time raya. Oh, raya. Time raya. So saya tengok tu bukan saya seorang. Saya tengok dengan mama saya, saya tengok dengan auntie-auntie saya, dengan cousin saya semua. Walaupun ada cousin saya yang aboy nampak kucing tu, aboy tu dah tengok dah cerita ni. Dia nak tengok lagi. Lepas tu kiranya saya tak apa-apa nak takut sangatlah saya nak tengok cerita ni, sebab saya tahu dia dah tengok, so dia boleh bagi tahu saya spoiler. Oh, jap gini keluar. Saya cakap okeylah kan. Tak takut saya sangat. Tak adalah takut sangat. So saya percaya dengan dia punya spoiler tu. Jadi saya tunggu je lah apa yang dia akan bagi tahu saya. Saya tunggu. Tapi tak boleh pakai juga. Sebab saya masih takut dan dia tak bagi tahu saya awal-awal apa yang akan keluar selepas tu. Jadi saya memang reaction saya tengok cerita tu memang pure lah. Memang time dia, saya memang tak sampai hati tengok cerita tu. Cerita tu kalau Pak Angah dengan Datuk tengok, memang dia berdasarkan kisah benar. Dan yang seramnya, filem tu dia dapat original audio daripada roh perempuan tu yang dah meninggal. So roh perempuan tu masuk kat dalam badan kawan dia untuk bagi tahu siapa yang bunuh dia, apa yang jadi dekat dia sebenarnya. Sebab cerita yang keluar dekat media ataupun dekat family dia, katanya dia mati kena langgar. Mati kena langgar ke accident rasanya. Tapi sebenarnya dia nak kawan dia tu bagi tahu yang dia ni sebenarnya kena rogol dengan siapa. So original audio roh tu masuk dalam badan kawan dia tu, ada recorded. So dalam filem yang dibuat balik tu, dia play original audio tu. Dia play original audio tu. So dalam original audio tu memang dengarlah dia meronta-ronta lah. Dia menangis-nangis, sekiranya macam dia tengah meluahkan. And then nenek dia semua tak tahu apa jadi dekat dia ni. So dia tengah cerita balik dekat nenek dia, macam dia ni sebenarnya kenapa. Saya tak nak cerita sebab saya takut. Tapi adalah dialog dia yang macam dia kata dia diperkosa, dia ni yang bunuh saya. Memang dia meringit lah. Nanti Pak Ngah tengok lah dekat Cuba cerita dekat penonton, nak search apa? Sikit sebagai pelakon. Apa nama dia? Vina tujuh hari sebelum. Vina, V-I-N-A, tujuh hari sebelum mati ke apa tau, tak tujuh hari sebelum, saya pun lupa. Vina tujuh hari sebelum, tak silap. So memang viral lah. Memang viral cerita tu. Vina sebelum tujuh hari. Vina sebelum tujuh hari. Tapi adalah tujuh tu. Vina, so dia punya audio tu yang buatkan saya tak boleh. Tak masuk lagi yang part saya kan, itu cerita je kan. Yang jadi kat saya tu, lepas saya tengok cerita, kiranya time saya tengah tengok cerita tu, saya memang tutup je mata. Kalau part-part seram tu, saya memang macam ni je. Lepas tu saya tengok sikit-sikit macam tu. Tapi saya nampak lah juga kan cerita tu, sebab wayang tu besar. Lepas tu saya memang tak sanggup nak tengok. Sampailah lepas je midnight movie kan, mall semua dah tutup. Betul. Saya keluarlah. Saya sambung buat TikTok dengan cousin-cousin saya. TikTok tu pula memang susah. Step dia memang kena menari-nari lah. Adik saya buat TikTok Indonesia trend lah, jedak-jeduk yang macam-macam lah. Memang kita kena hafal. Sampai auntie-auntie saya pun tolong memberi kerjasama dengan lampu high beam kereta. Bodoh lah. Apa benda siut. Tahu-tahu abaikan. Aku memang terkejut. Awak yang dekat dengan aku. Pinjam sikit. Saya okey lah. Lemas. Okey. Dah belah. Lepas tu main TikTok. Kaki naik atas. Tak apa. Kaki tu ke atas. Jangan tendang Datuk sudah. Tak apa. Bella jatuh je. Okey. Tiang jatuh. Pipe angin kot. Aircon ke apa ke. Sekali lagi angin. Oh, sampai bergegak-gegak. Okey. Betul. By TikTok. Lampu high beam tu. High beam.
Lupa terus dah. Aduh. Okay. Okay, cool. Suara-suara. Cool. Okay, main TikTok. Eh, selamat lagi ke nak cerita ni? Selamat. Kita ada ustaz. Ustaz ada Pak Wong ustaz. Ustaz. Aduh. Kan dah baca doa tadi, insyaAllah. Takat tu je lah dia. Dia boleh takat tu je. Okay, lepas tu saya dah buat TikTok. Lepas tu saya dah buat TikTok. Dah balik lah akhirnya. Balik tu, nak tidur tu memang saya tak senang duduk. Memang tak senang duduk, nak tidur pun macam tak tenang. Lepas tu macam benda tu teringat-ringat lah dialog tu. Suara tu. Suara, specifically memang suara yang specific, exactly suara tu. Memang saya macam terbawa-bawa lah sampai nak tidur tu. Sampai mimpi kot, saya mimpi suara tu masih ada dalam kepala saya. Esoknya saya demam 2 hari. Memang nak bangun langsung pun tak boleh. Memang sampai saya menangis-nangis sebab saya tak pernah demam seteruk tu. Uncle, auntie, sebab masa tu kan time raya kan. Uncle, auntie saya yang tengok saya terbaring pun dia macam, kenapa demam sampai teruk macam ni? Dia orang sampai urut-urut saya lah, berletak pakaikan saya minyak angin semua, kata teruknya demam. Lepas tu dia orang tanyalah demam sebab apa ni. Saya cakap lah, saya pun tak tahu. Saya cakap saya tengok cerita tu malam tadi. Dan demam tu efek, after effect dia lepas saya tengok cerita tu. Dua hari. Memang tak boleh bangun lah. Memang demam yang yang dah bawah selimut pun memang panas. Memang boleh rasa bahang panas tu bawah selimut. Demam panas ni? Itulah macam start daripada situ saya tak berani lah nak tengok cerita. Tapi memang betul lah, cerita tu memang seram. Saya tengok sendiri 3 hari saya tak tidur. Bayangkan cerita tu. Saya asyik tengiang-ngiang dia punya suara original tu. Lepas tu saya jadi cari penyakit. Saya pergi tengok YouTube, saya dengar lagi. Tu tak tidur lagi. Yeah, suara dia memang boleh. Vina sebelum 7. Vina sebelum 7 hari sebelum. 7 hari sebelum. Lebih kurang sebelum. Tak payahlah sebut nama dia banyak sangat. Jangan. Okay. Tadi orang panggil nama saya pun panggil nama dia. Okay. Lepas tu start dari situ memang saya tak berani dah tengok cerita hantu ke apa ke. Okay, cerita Bella kita dah dengar. Sekarang ni kita nak dengar cerita daripada Hasif pula. Yang ni yang sebenarnya kisah daripada Hasif ni nanti. Apa penceritaan Hasif ni yang saya akan make up Angah. Okay. Yang kita akan share dengan penonton-penonton macam mana rupa yang Hasif nampak ni. Sebab setiap episod kita memang kita akan tunjuk kat penonton. Kita akan make up, kita tunjuk. Kalau Hasif kata benda tu macam ni nanti saya akan try lah buat. Cuba gambarkan. Sebab tak semua orang faham, tak semua orang macam tahu kan. Boleh imagine. Tengok. Yes. So daripada mereka-mereka yang pernah nampak ni, kita jelmakan. Maklumlah, kita make up artis kat sini, dia boleh menjelma kan. Orang lain tak boleh. Okay. Okay, mari. Yeah, okay. Ini cerita ni sebenarnya saya tak nak kongsikan pada siapa-siapa. Kira kat sini baru ni, first time dikongsikan. Yeah, eksklusif. Okay. Sebab cerita ni kisah benar mengakibatkan kematian. Dan cerita ni masa saya 19 tahun. So saya masih trauma lagi cerita ni. Nak dipendekkan cerita, saya ada cousin 3 orang. Jadi salah seorang cousin saya tu baru dapat kerja tau. Saya orang Johor kan. Dia dapat kerja sebagai pegawai Felda dekat Sungai Koyan, Pahang. Jauh. So cousin saya ni minta teman lah pergi seminggu lah. Sebab biasa kalau dapat kerja kan, pegawai Felda ni dapat rumah papan macam tu kan. Dia takut lah. So dia orang ajak saya dengan cousin saya lagi seorang tu. So maknanya 3 orang pergi dekat Pahang tu. Dipendekkan cerita lagi, dah sampai Pahang tu. Okay, sampai saja situ saya tengok rumah tu. Rumah tu sangat-sangat usang. Tapi sebenarnya rumah tu tak usang. So mata saya nampak usang. Dia kaburkan mata. Dia kaburkan mata saya. Lepas tu asal rumah ni usang sangat ni, kau ya betul pegawai Felda orang bagi apa, rumah usang macam ni kan. Lepas tu kau ya betul, mana ada usang rumah punya cantik macam ni. Lepas tu saya tak puas hati lah. Saya ambil kamera, ambil gambar. Kau tengok, bisa tengok balik, lah tak usang. Lepas tu tengok balik, cantik pula rumah ni. Itu satu mistik. Lepas tu saya macam petang tu pula saya pergi tengok, pergi belakang rumah. Saya tengok ada pokok besar, pokok kekabu warna putih. Jatuh macam kubayan. Lepas tu okay, malam tu pula
saya baru datang hari, hari first day ni, first day ni dah memang dah kena dah. Saya nampak ada macam tak tahu eh, nak kata perempuan ke laki-laki saya tak tahu lah. Tapi kepala dia botak tau. Kepala dia botak lepas so, tu. So benda ni yang Hasif nampak tu. Benda tu dekat mana? Hasif? Benda tu dekat belakang, belakang rumah tu. Belakang rumah Felda, pegawai Felda tu okay. Ada pokok kekabu. So dia dekat pokok so, tu. So benda tu dia pandang je pokok tu. Kita orang macam saya nampak dulu tau, saya nampak dulu macam kau tengok sini. Kau tengok siapa yang kepala botak tu? Macam lain macam kan, macam siapa? Sebab itu kawasan pegawai Felda dia tak ada orang tua tau. Dia cuma orang-orang budak-budak remaja saja, macam budak-budak baru pekerja. Lepas tu saya pun macam kau nampak kan? Nampak. Lepas tu kita orang biarkan je. Lepas tu hari yang kedua. Masa tu ada pasar malam. Second day ada pasar malam dekat situ. Cousin saya dua orang ajak saya pergi pasar malam. Saya tak nak. Maghrib masa tu pukul 7 lebih. Lepas tu saya saya solat. Okay, bila saya solat maghrib tu, bila saya nak rukuk tu, tiba-tiba rumah tu bergegar. Allah baru ni bergegar macam ni kan. Lepas tu saya kata, gempa bumi ke? Macam saya macam dah nak menjerit ke apa kan. Kawan saya semua tak ada rumah. Seorang-seorang. Saya nak call macam tengah solat kan. Tu saya teruskan je. Lepas saya solat tu, saya tertidur. Kawan saya tak balik lagi. Saya tak tahu dia buat apa semalam tu kan. Saya tertidur. Lepas tu tiba-tiba saya macam tersedar. Tahu tak macam kalau kita tidur ni kan, kita macam ada separuh sedar, separuh tak sedar kan. So bila saya buka mata saya separuh, saya nampak macam ada bayang-bayang kepala botak tu, yang mata ni semua ni, muka bulat-ulat semua ni, dia tengah apa, dia macam ni, dia gini, dia jap macam ni, dia tengah makan kekabu tu macam dah. Tengok saya macam ni. Astaghfirullah. Lepas tu saya tutup mata. Astaghfirullahaladzim. Tutup mata. Lepas tu bila saya buka balik, dia hilang. Lepas tu ada orang menjerit gini, aku tahu kau nampak aku kan. Lepas tu saya macam aaah! Lepas tu saya pengsan. Saya tak tahu apa yang saya buat. Saya pengsan. Lepas tu bila saya bangun je, kawan saya semua baru ada kat situ. Lepas tu kau kenapa? Macam tu. Tapi bila saya bangun tu, diorang cakap diorang jumpa saya dekat pokok kekabu belakang tu. Astaghfirullah. Itu okay. Lepas tu kita orang panggil ustaz semua. Okay, kita nak pergi detail sikit. Loop hantu tu kan. Okay, so Hasif cakap tadi kepala dia botak. So kepala benda ni botak. Yang Hasif nampak kat pokok. Lepas tu dia ada waktu dia ada dekat situ, Hasif nampak dekat bilik tu. Okay, dia kepala dia botak. Kepala lepas dia botak. Tu warna kulit tu macam mana? Warna kulit dia macam kemerah-merahan merun macam merah-merah merun. Okay, lepas tu dia punya rupa tu macam mana? Kalau boleh describe sikit macam mata dia. Dia macam hidung, mata dia macam sebelah macam dah menanah-nanah. Okay. Muka dia macam menanah-nanah. Alright. Pada dia licin. Sambil dia macam nak makan sesuatu macam tu kan. Saya pun macam tak dapat sebab saya tengok macam ni. Macam tu kan. Kepala dia botak. Saya tak tahu jantina ada apa lelaki ke perempuan. Saya tak tahulah. Yang menyebabkan kemalangan tu apa? Buat cerita tu? Yang menyebabkan kemalangan tu. Okey, lepas tu belum habis lagi cerita tu. Okey, saya dah tu. Lepas tu saya terubah. Saya cakap dengan cousin saya, saya nak balik. Okey, sebab tu cousin saya yang kedua tu pun ikut balik juga. Okey, lepas tu 4 hari kemudian, cousin saya yang dah balik dengan saya ni, dia call. Dia nangis-nangis. Kenapa? Weh, nama samaran lah, Hakim lah. Hakim dah tak ada weh. Diorang jumpa pengsan dekat dalam rumah. Lepas tu hospital meninggal terus. Astaghfirullah. Yang meninggal terus. Baru 4 hari kat situ meninggal terus. So maksudnya dia tu dalam rumah seorang-seorang. Dalam rumah. Itu yang dapat itu, kerja kat situ tu. Itu dapat kerja situ. Itu kesalahan saya dengan cousin saya sebab awal sangat pergi sebab kita orang takut. Sebab cousin saya tu lagi takut kan. Yang mengalami saya lagi takut. Jadi kita orang pun dah memang tinggalkan saya punya cousin seorang yang memang kerja situ tu. So 4 hari je dia meninggal terus. Tu doktor cakap dia meninggal sebab apa? Meninggal tanpa apa-apa, tak ada, tak tahu apa-apa, tak dapat kesan, mungkin terkejut macam itulah. So kita orang tahulah benda tu sebenarnya kan. So saya pun cerita dengan dekat parent dia semua. Ya, meninggal tu macam astaghfirullahalazim. Itu satu kesalahan dan juga satu kekesalan. Kekesalan betul. Hei, ini first time contoh saya macam ni. Saya tak boleh sebut nama dia nanti. Bila okey okay ke ni? Tengok pak kau. Okey.
Okay, so Pak Asa yang ni first time cerita sebenar yang meragut nyawa kan. Tapi kita pun tak tahu apa yang terjadi. Betul. Kalau ada postmortem, mungkin lah report postmortem tu dia tahu. Tapi dah kata tak ada apa-apa. Ya, tak ada apa-apa. Hasif ber, pengalaman di situ melihat benda-benda pelik, mungkin assumption tu itulah. Kita tak tahu, wallahualam. Tapi kalau benda nak jadi, orang tak apa, ajal maut ni tak lambat seminit, tak, lambat, tak awal seminit. Betul. Kan. Penyebab kan. Asbab kan. Waktu kira waktu kalau kita tengok balik waktu Hasif pergi tu tak ada nampak macam tanda ataupun petunjuk-petunjuk dia yang macam dia macam tak bagi balik ke apa ke. Tak ada, dia macam datang tu dia cuma tunjuk rumah tu buruk saja. Mungkin something kan. Agaknya sebolehnya dia akan cakap kat Hasif macam bawa aku balik lah kan, janganlah biar sini ke apa kan. Ada orang tengah dia beritahu. Tapi dia saya pelik lah kenapa dia makan kekabu tu mesti ada satu cerita yang misteri yang pokok kekabu ni. Cipta pernah cerita juga. Oh, cipta pokok kekabu juga. Pokok kekabu ni sesuatu ke ni? Ya, betul. Dia pokok kekabu tu dekat kampung dia, Pak Ngah kan? Dekat kampung. So, kat situ orang selalu nampak benda tu kat situ. Dia kan kekabu putih-putih. Tapi bila kekabu tu dah habis musim, dia bermusim. Dia macam buah. Kalau ikut buah dia warna koko. Dia macam buah. Lah kan? Tapi bila dia mekah, kabu tu keluar. Kabu keluar. Memang putih. Jadi, bila kabu putih tu dah tak ada, pokok tu macam mana? Pokok besar. Pokok tu besar. Pokok tu besar. Tapi kabu-kabu tu dia macam buah-buah koko. Tahu? Nak Google tak boleh. Tapi tak lagi, bila dia terbuka je kulit, putih tu. Kita pun kadang-kadang tak boleh nak beza ni putih kabu ke putih benda lain. Bila di atas apa semua kan. Tapi kekabu ni tak tahulah, banyak agak lah dengar satu. Tapi memang saya sebelum apa-apa lah, saya memang tak tahulah kekabu tu berhantu kan. Jadi macam bila dah besar kekabu seketul gitu kan. Astaghfirullahaladzim. Eh babu. Biar. Okay, bagaimana teruskan kita? Asal lidah esok. Tak jumpa dua orang. Okay, alright. apa nama kita dan Ibu? Okay, ini jelmaan yang payment kena 2,000 ni. Okay, itu ni jelmaan yang daripada penceritaan Hasif. Kami tak jelmakan yang Bella eh. Itu bukan cerita saya, cerita dia. Sebab kalau saya cerita kami sebaik saya tak peluk. Sampai jatuh lah. Okay. Janganlah datang. Yang ni adalah make up SFX tu eh. Hampir janganlah tengok ni anggap je make up. Make up belakang tu. Belakang Bella. Tak ada lah. Jangan salah kita jatuh dengan mic tu. Okay, ni makeup SFX. Guna apa tu? Seperti itulah dia yang kita jelmakan daripada penceritaan Hasif tadi lah. Seperti mata, mata dia sebelah. Senana-nana sama eh? Menana. Mata botak. Ya, kita tak ada kekabu nak bagi mata. Bantal. Mata sekarang tak kekabu dah. Astaghfirullahaladzim Dato. Wahai, cukuplah satu episod ya. Bella tak boleh tengok lah. Baik, kita di penghujung episod. Tapi Bella sebelum ni cerita hantu tu tak ada. Dia tak ada buat makeup hantu kat set ke apa, tak ada? Ada jugalah. Macam tu. Sebab dekat sini set ni memanggil. Set ni misteri. Meminta. Siapa yang datang sini? Kau datang dah sini. Kau datang sini. Ada berani?
datang sini. Okay, baik, kita di penghujung episod. Terima kasih banyak. Kita nak ucapkan terima kasih banyak kat Bella, kat Asif. Minta maaf kat Bella. Dah terdiam dah dekat sebab ngah. Okay, Asif juga sorry, terkejut kan. Jadi kita sebenarnya nak belanja kat diorang kat luar sana, Mak Ngai, nak tengok kan, nak tahu macam mana gupa. Betul? Yang serapat boleh, yang sedekat boleh lah saya munculkan di set ini. Okay, jadi kepada anda semua, jangan lupa Pak Ngah subscribe, tekan butang loceng, and jangan lupa juga untuk komen pengalaman-pengalaman. Kalau ada di antara anda yang rasa macam cerita korang lagi seram ni kan, lagi best yang korang pernah nampak, apa semua yang nak di-sharekan, sila komen dekat ruangan komen. So yang bertuah nanti kita akan panggil datang ke sini. So jangan lupa untuk komen dekat bawah ni Pak Ngah, share pengalaman-pengalaman anda. Betul? Di sebalik misteri, ia menjelma bila diseru.